Shalom saudara-saudaraku. Pada hari ini kita akan membahas satu topik berjudul Rumus Menangkal Keresahan. Saudara-saudaraku, di kesulitan hidup yang kita hadapi di dunia ini, ada paling sedikit tiga hal yang selalu kita alami. Yang pertama adalah kebersalahan masa lalu. Yang kedua, keresahan masa kini. Dan yang ketiga, ketidakpastian akan masa depan. Apakah saudara-saudara merasa sendiri menghadapi masalah-masalah khususnya dalam ketiga hal ini? Saudara-saudaraku, saya dengan bersuka cita mengatakan kita bisa mendapat bantuan Tuhan. Alkitab memberikan rumus menangkal keresahan. Untuk menangkal kebersalahan masa lalu, 1 Yohanes 1:7 katakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan daripada segala dosa. Untuk keresahan masa kini, firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan untuk ketidakpastian masa depan, di dalam Matius 6 ayat 33 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta seluruh kemuliaannya, sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.